Oh, kereta. Perlintasan Stasiun Poris. Ini kabarnya ada palang kereta baru di sini, teman-teman. Oh, ini jalannya dilebarin nih. Kayaknya loh ya. Ini kayaknya masih palang lama nih, yang ini. Lampu flashernya nggak hidup. JR25 seri 9. Wow. Ex Jogja Solo nih. Iya. Oh, di seberang yang ada yang baru tuh. Lampu flasher sama tiang statifnya dan rambu X. Oh, keren tuh. Nah, coba kita lihat di sana ya. Kalau yang di sini ini baru dipasang kabel bawah tanahnya, teman-teman. Ini lagi ada penggalian terus ada kabelnya bawah kabel bawah tanahnya. Ini palang yang lama, palang tap. Dan alarmnya terakhir saya kesini itu temponya agak cepat. Tapi ini ya, agak lambat temponya. Tapi nadanya kayaknya sama deh. Ini palang kap, teman-teman ya. KAB, Karya Anak Bangsa. Dan ini keren loh. Lihat tuh lampunya, Shinyoku, teman-teman. Kelihatan nggak tuh? Tapi lampunya mati nih, lampu LED-nya. Coba kita ke seberang ya. Lihat palang barunya. Dia ini jalanannya padat, pantas aja di lebarin jalanannya. Seingat saya posnya itu nggak sebesar ini dulu. Lebih kecil. Ini berarti pos baru ya. Masih seberang sana. Nah, ini sedang pengerjaan pos juga, perapian pos. Ini teman saya nih, pakai motor R-King. Waduh, ini kayaknya tukang roti deh. Palangnya menutup lagi nih. Oh. Angkotnya gokil. Yang ininya yang serbat di jalan ya, palangnya. Rendah posisinya. Karena ininya agak tinggi. Ya pantas sih ini, ininya di lebarin jalanannya karena ya gini, macet. Wah ini, iya sih kayak wantek nih. Tuh, ini kayak wantek ini. Ada lampu penunjuk arahnya juga LED, kayak di Cikoya. Dan lampu flashernya udah baru diplastikin. Nah ini tinggal pasang gearboxnya aja nih berarti. Gak backlight nih. Kereta apa ya kira-kira ya? Kira-kira kereta apa nih? Oh, kereta bandara. Ini kereta bandaranya menuju Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Yang statifnya udah terpasang tuh. Model besi alloy apa aluminium sih itu bahasanya? Bruh. Apa plat galvanis? Palangnya ada di tengah jalan karena ini baru pelebaran jalan, teman-teman. Yos. Ada truk tangki nih, truk tangkinya nyempil.
full tangki Pertamina. Kapasitas berapa ini ya? Ini truk Hino nih. Jarang-jarang saya ketemu truk Hino, biasanya apa ya? Truk Pertamina. Biasanya udah Quester. Wow. Mantap, teman-teman. Jos banget. Temannya Titipo tuh buat. Wah. Ada TCM, bukan TMC tapi TCM. Forklift. Soalnya yang hidup cuma di seberang tuh. Wow, ada truk sampah teman-teman, mantap, luar biasa. Ini persis nih kayak bener kayak di Cikoya. Ini ada CCTV-nya di sini nih. Iya. Berarti model-model palang model canggih nih. Ini kayaknya bagus deh kalau dibikin palangnya jadi 4. Jadi satu kanan kiri. Depan juga kanan kiri. Menurut saya. Nadanya mah nggak berubah ya, cuma lebih lambat doang kan? Iya, masih pakai alarm lama ya. Nah, kalau yang udah aktif baru pakai water kalau. Iya. Nggak perlu jauh-jauh ke Bogor nih, Forest doang cukup. Iya. Ya tetap aja beda ini lah. Nah gitu ya.